Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah fardu maghrib menjelang isya, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada seorang laki-laki namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan setiap seminggu sekali memotong kambing karena dia suka makan kambing. Datanglah anak yatim meminta daging kambing ini. Diusirnya anak yatim. Dihalaunya anak yatim ini. Takut dia anak yatim ini makan daging kambing sama dia. Lalu kemudian apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul. Itulah orang yang mengusir anak yatim. Ayat ini kata Imam Ibnu Juraij bercerita tentang Abu Sufyan. Tapi kata imam yang lain enggak. Ayat ini kata dia bukan hanya Abu Sufyan saja. Ayat ini bercerita juga tentang Abu Jahal. Kata imam yang lain tidak. Ayat ini bukan bercerita tentang Abu Jahal. Ayat ini bercerita tentang Walid bin Mughirah. Intinya banyak pendapat ahli tafsir, tapi substansi maknanya satu, bahwa orang yang pelit, yang bakhil, mengusir, menghalau anak yatim, dia digolongkan sebagai ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Begitu juga dengan jamaah kita. Kalau dia rajin sholat ke masjid, rajin ikut pengajian, tapi tak peduli kepada anak yatim, maka dia termasuk dalam ayat ini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pengurus masjid pun bisa juga masuk dalam yukadzibu biddin. Kenapa? Karena dia menyantuni anak yatim hanya setahun sekali menjelang Ramadan. Disangkanya perut anak yatim itu laparnya waktu mau Ramadan aja. Kotak yatim disebar setiap hari. Ada di pintu. Hari Jumat khatib mengumandangkan khutbahnya, kotak lewat. Kotak pembangunan, kotak fakir miskin, kotak MDA, kotak anak yatim. Tapi dibagi setahun sekali, maka pengurus masjid masuk dalam ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jadi kalau begitu anak yatim itu kita santuni kapan? Setiap hari. Kalau tak sanggup tiap hari, tiap bulan bayarkan uang sekolahnya. Maka Yayasan Tabung Wakaf Umat ingin menyelamatkan orang Pekanbaru supaya tak masuk dalam yukadzibu biddin, pendusta, pembohong agama. Maka dia bisa menyantuni anak yatim, fakir miskin, du'afa sejak bulan Juli 2021 sampai hari ini. Mereka sudah menghafal Quran 24 orang. Saya ingat, cuman pura-pura nanya. 24 orang, gratis semuanya. Makannya, minumnya, sampai odolnya, sabunnya, sampo-nya, sikat giginya, gratis semua. Dari mana itu? Dari orang yang mentransfer ke nomor rekening. Tak tahu entah siapa-siapa saja yang mengirim. Tapi kebanyakan dari luar Pekanbaru. Tanyalah admin kalau tak percaya. Orang Pekanbaru yukadzibu biddin. Mereka mendustakan agama. Rajin memang dia sholat ke masjid, api pelitnya minta ampun. Pendusta-pendusta agama. Pendusta agama bukan orang tak sholat. Jadi kalau ada orang tak sholat, Pak Ustaz, dia bukan pendusta agama.
lalu dia kafir. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang tak sholat, sengaja meninggalkan sholat, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Kalau dia sholat rajin tapi tak mau sedekah, yukazibu bidin. Ibu, kalau laki ibu pelit, balik dari sini bilang, abang yukazibu bidin. Aku tak pelit, kata abang tuh. Memang aku yang cari duit, tapi kau yang megang dompet. Dibalasnya, kalau gitu kau lah yang yukazibu bidin. Berkelahi bapak tuh sama ibu tuh gara-gara Abdul Somad. Besok pengurus masjid disomasi. Jangan undang ustaz itu lagi, ustaz provokator. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya tak ada maksud macam-macam. Saya cuma membahas, jangan salahkan saya. Yang salah siapa? Imam tadi. Itu rakaat pertama dibawanya. Kan itu ayat pertama tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalika allazi yad'ul yatim. Merekalah orang yang mengusir, menghalau, tak mau menyantuni anak yatim. Bukan kata saya, kata imam. Kalau mau marah, marahlah sama imam. Saya menjelaskan apa yang dibaca imam aja. Sampai jam berapa ustaz jelaskan? Sampai azan isya. Jam berapa azan isya sekarang? Jam 7.15, 15 menit lagi saya jelaskan surat ini. Habis itu nanti kita sholat isya. Habis sholat isya baru saya jawab pertanyaan-pertanyaan tertulis. Habis jawab pertanyaan, ada katanya makan bersama di rumah masing-masing. Pas saya bilang makan bersama, langsung panitia, wakah cuman itu. Kalau ada panitia yang takut dia buat duitnya keluar, itulah dia yukazibu. Ara'aita allazi yukazibu biddin, fadhalika allazi yadu'ul yatim. Siapa anak yatim itu? Mata abuhu walam yablughil hulm, mati ayahnya sebelum dia akil baligh. Akil baligh laki-laki mimpi basah, mimpi kena hujan. Akil baligh perempuan, maaf cakap ibu-ibu, omak-omak, adik-adik, kakak-kakak saya, sebelum dia haid, itulah dia anak yatim. Mata abuhu, mati ayahnya, walam yablughil hulm, belum mimpi, belum akil baligh, maka dia disebut yatim. Maka saya heran nengok santunan anak yatim, tengok semester 2 kok masuk. Rupanya keluarga pengurus. Jadi anak yang sudah SMA, yang sudah kuliah, dia tidak yatim. Tak sampai hati kita, Pak Ustaz. Masa penyantunan anak yatim mereka tak dapat? Mereka kan susah juga. Agama ini bukan masalah kasihan. Kalau agama ini berdasarkan perasaan, maka tidak semua orang paham mengerti agama. Agama ini bukan akal. Agama ini bukan perasaan. Agama ini adalah wahyu dari Allah SWT. Kalau kata Allah dia tidak yatim, jangan kasih. Orang yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka yang memakan harta anak yatim, maka mereka memakan api neraka fi di perut mereka. Makan api neraka. Berarti sama kita menyuapkan api neraka. Mau kau makan api neraka? Ah, makan. Tapi Pak Ustaz kasihanlah, dia tak ada duit, dia susah. Makanya kotak itu dibuat 2, kotak yatim dan kotak duafa.
Du'afa dia tak yatim, ayahnya hidup, cuma setengah mati, tak bisa nyari nafkah, susah. Atau ayahnya ada, emaknya mati, maka dia tidak disebut yatim, tapi dia disebut dengan piatu. Maka banyaklah anak yang ayahnya mati tapi emaknya bekerja, tenang dia. Tapi sebaliknya, begitu ayahnya meninggal, ibunya mati meninggal dunia, bapaknya masih hidup, maka ibu tirinya ini masya Allah. Oleh sebab itu, maka dibuatlah dua kotak. Kalau dia bapaknya meninggal namanya yatim, kotak yatim, jangan kasih duit ini kepada yang lain. Adapun yang bapaknya merantau tak balik-balik, nama bapaknya Pak Toib, mohon maaf Pak Toib dan Tuhan. Atau dia sakit, atau emaknya meninggal bapaknya ada tapi ibu tirinya kejam, maka dia masukkan dalam kelompok duafa. Jadi nanti waktu penyantunan, santunan anak yatim dan duafa, tetap sama-sama maju dia, tetap disantuni. Saya jumpa anak yatim, saya tanya, bapak dulu anak yatim pak? Betul Ustaz Somad, ayahku meninggal waktu aku masih kecil. Apalah kesan bapak selama menjadi anak yatim? Yang paling menyakitkan Ustaz Somad, waktu dipajang di depan orang ramai, santunan anak yatim, majulah kami di depan Pak Ustaz, malunya muka kami ditengok anak, semua orang nengok, berbisik-bisik, anak yatim, anak yatim, anak yatim, sedihnya Ustaz. Sejak itulah saya tak mau menyantuni anak yatim depan orang banyak. Setiap bulan santunan untuk anak yatim antarkan ke rumahnya, jangan dia dipajang depan orang banyak. Tapi yang paling menyakitkan lagi Pak Ustaz, bukan waktu dipajang itu, pas dibuka amplopnya 20 ribu. Udahlah awak malu, isinya pula 20 ribu, setahun sekali pula tuh. Celaka pengurus itu Pak Ustaz, bukan kata saya, kata anak yatim. Nah, jadi mari kita perbaiki cara berpikir kita. Santunan, jangan lagi menunggu menyambut Ramadan. Santunan setiap bulan. Jangan lagi dia dipajang depan orang banyak. Langsung datang ke sekolahnya. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 100 orang Pak. Wah banyak. Bapak mau bayar semua? Anda nanya aja. Nah, begitu Ustaz Somad ini ceramah aja nih, pandai ceramah aja, bercakap aja mulutnya. Enggak, saya menyantuni. Sekolah Tahfiz Quran Az-Zahra, anak yatim dan duafa gratis setiap bulan, 26 orang perempuan semua. Yang laki-laki di Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat, laki-laki semua. Jarak mereka 20 km. Kalau didekatkan bahaya, masuk angin. Jauh. Yang satu di Palas, bapak keluar setelah jembatan Leton, jumpa simpang bingung yang banyak orang salah belok itu. Nah, sebelah kiri ada sebelum pemakaman tempat almarhum Buya Tengku Zulkarnain. Nah, sebelum TPU tempat Covid, mampirlah ke YTWU sebelum Anda ditanam di TPU. Kalau udah mati tak ada lagi gunanya. Rumah bapak yang besar, mobil yang mewah, duit yang banyak, sedetik setelah ruh keluar dari jasad, dia milik orang lain. Betul? Balik dari sini, tengok surat tanah, tengok STNK BPKB. Sebelum tidur nanti, ambil akte notaris, ambil surat tanah, ambil surat mobil, ambil surat rumah. Betul kata Ustaz Somad, sedetik setelah aku mati, semua ini milik orang lain. Kalau tak percaya, tengok nanti. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, hari ini bapak ibu boleh tersenyum, tapi pas pulang, betul juga. Selama ini kusangka ini punya aku, bukan. Saya tak ada memaksa, tak ada saya paksa sedekahlah, nah, saya hanya menyampaikan saja. Yang mau sedekah, alhamdulillah, yang tak mau, tengok aja lah.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa lagi pendusta agama? Wala yahuddu ala ta'amil. La yabitu syab'an. Tidak boleh orang beriman itu tidur dalam keadaan perutnya kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tetangga sebelah rumahnya kelaparan. Zaman dulu kalau ada tetangga kelaparan mengerang, didengar sama orang sebelah, lapar, lapar, kedengaran. Sekarang gimana mau kedengaran? Temboknya 2 meter ke atas, malaikat maut pun payah masuk. Oh, malaikat mana boleh, Pak Ustaz? Perumpamaan, kiasan. Malaikat akan masuk aina matakunu, dimanapun kau berada. Yudrikumul maut, malaikat masuk ke dalam. Walaupun tumpi burujin musyayyadah, walaupun kau berada di dalam tembok yang dipaku kokoh, malaikat datang mencabut nyawamu dalam keadaan tidak beriman. Gara-gara apa? Tak peduli kepada fakir miskin. Sholatnya rajin, puasanya rajin, hitam keningnya. Gara-gara sejadah tak pernah diganti. Rajin pergi ke Makkah. Tapi kalau menyantuni anak yatim, fakir miskin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Saya muak nih orang miskin nih, Pak Ustaz. Maunya orang miskin ini dibinasakan aja. Orang miskin dari zaman dulu sampai hari kiamat tetap ada. Mereka adalah menguji kita. Orang miskin itu diuji Allah dengan kemiskinannya, dia sabar. Kita diuji Allah dengan kekayaan, dengan duit kita, kita tak sabar. Sabarnya orang miskin, diam. Sabarnya orang kaya, bergerak, memberikan yang paling tinggi, zakat. Siapa saja di antara bapak ibu yang punya duit 100 juta, zakatnya 2,5%. Jika uang Anda 100 juta, maka zakat Anda 2,5%. Berapakah zakatnya? Yang kalau cerita zakat ini banyak pura-pura bodoh. Kalau 100 juta, zakatnya 2,5%, 2,5 juta. Tak mau dia keluarkan. Namanya siapa? Pelit bin Bakhil bin Kedekut bin Medit. Apa lagi? Tahanlah duit itu. Peganglah dia sampai tak menetes. Belum ada saya. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya menengok orang mati bawa berangkas. Belum pernah. Belum pernah saya menengok orang pelit, orang bakhil, orang kedekut, orang medit mati membawa duit. Belum pernah. Belum pernah saya menengok mengantar ke liang lahat alam barzah, alam kubur. Menengok orang kaya mati bawa kartu ATM. Tinggal semuanya. Habis. Apa yang kau bawa mati? Kalau pernah 1, 2, 3 sak semen, 1 kerikil batu bata, itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah bersedekah, berzakat, alhamdulillah. Yang belum, insya Allah. Sudah ku sampai tak juga terbuka pintu hati, innalillah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailun, wail, celaka. Makna wail, celaka. Nama anak saya wail, Pak Ustaz, celaka. Wail, nama neraka. Ada neraka itu namanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kamu masuk neraka Saqar? Lam naku minal musallin. Karena kami tidak sholat. Kalau tak sholat, neraka Saqar tempatnya. Tapi neraka wail, orangnya sholat, tapi dalam sholat itu yang diingatnya drama Korea. Bagaimana supaya kita sholat itu mengingat Allah, Pak Ustaz? Sebelum sholat, hati dibalikkan dulu. Ini hatinya sedang ke mall, sedang ke pasar, sedang ke TV, sedang ke handphone, dibalikkan dulu. Astaghfirullahaladzim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu nas minal jinnati wan nas. Usolli fardhal isya 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu dalam rangka membalikkan hati ke dalam diri kita supaya jangan sampai kemana-mana.
Apa sholat kau nih? Sholat isya. Usolli fardul isya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Dipasang niat itu di dalam takbiratul ihram. Allahu akbar. Di situ baru baca iftitah. Membaca iftitah itu dibaguskan kata Syekh Ali Jum'ah, di antara penyebab khusyuk dan tak khusyuk itu ada pada nafas. Orang yang membaca mengikuti nafas itu membantu khusyuk. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana min al-musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana min al-muslimin. Dengan nafas itu membantu khusyuk. Banyak orang sekarang macam tahu isi kepanasan. Tak apa-apa kata dia. Habis itu kalau kebetulan sholatnya sendiri atau jadi imam waktu zuhur tak kedengaran, begitu juga pakai nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ada orang sekarang pula dari iftitah sama fatihah sama ayat. Satu hembusan nafas. Nama Valentino Rossi. Apa? Pas ada orang nampak sholat pelan tahiyatul masjid. Kenapa si anu itu sholatnya lama? Maklum, mu'alaf, baru belajar. Fawailun lil musallin. Celaka orang yang lalai dalam sholat. Bukan tak sholat. Kalau tak sholat neraka sakor tempatnya. Sholat dia, tapi lalai dia dalam sholatnya. Walil maghdubi alaihim wal. Kalau kita jadi makmum, dengarkan bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. Na'allakum turhamun. Itu makanya mata kita dalam mazhab Syafi'i disuruh menengok tempat sujud. Tak boleh tengok ke atas. Sebab kalau tengok ke atas nampak, wah cantik lah. Mati kipas kata-kata ni. Muka tak boleh tengok ke atas. Apalagi sekarang anak-anak muda banyak pula solat pakai baju kaos bertulis-tulis di belakang. Tulis belakang. Emang masalah buat lo? Tengok kipas. Alladzina hum an salatihim sahun. Lupa. Bang, ada abang belikan bakso sama mie ayam yang kutitipkan tadi? Tidak. Dasar abang sahun. Sahun saya pelupa. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Orang yang suka ria mempertontonkan amal perbuatannya. Kau kenapa tak pernah sholat ke masjid ku tengok? Aku takut ria, Pak Ustaz. Jadi kau sholat di mana? Di masjid sana. Kau tanya masjid sana, tak juga datang. Kata masjid sana, kau tak pernah ke sana. Saya di kamar, Pak Ustaz. Tanya bininya, Idul Fitri sama Idul Adha aja, Pak Ustaz. Jadi kalian anak-anak muda kalau di masjid digoda sama anak gadis, abang ke masjid ya, hati-hati bang, si Andu kemarin ke masjid 2 hari mati gitu. Diam kau setan. Kalau kita sudah langkahkan kaki ke masjid, sholat saja. Masalah ada orang mengejek, menggonggong, anjing menggonggong, kapilah berdelan. Tersinggung saya pula, berarti anjing. Tarkul amal li ajlin nas, riya. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim, syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Apa di antara tanda orang riya? Beda di depan orang sama di belakang orang. Kalau dia sholat tahiyat al masjid di masjid, sholat maghrib, orang banyak menengok,
Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahumma. Tapi kalau sholat duha di luar, sufu fu tu papu ni. Tanda-tanda dia. Karena Allah yang kita sembah di masjid dengan Allah yang kita sembah di kamar sama atau beda? Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tak berbilang. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dimanapun kamu berada, dia bersama dengan kamu. Jangan sampai kita riak. Nanti dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala semua manusia ini. Apa kata Allah kepada orang yang riak? Idhabu ila man tura'una ilaih. Pergilah kalian. Dulu kalian riak dengan atasan kalian. Dulu kalian riak karena mertua kalian. Dulu kalian riak karena jamaah kalian. Pergi kalian ke sana. Allah tak akan berikan balasan pada orang yang riak. Itu yang disebut dengan syirik asghar, syirik khafi. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, yang ku khawatirkan menimpa umatku adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Riya, karena dia memperlihatkan amalnya ke orang lain. Alhamdulillah saya tak pernah riya sedekah Pak Ustaz. Kenapa? Tak pernah saya sedekah. Oh, alladzina hum yara'un, ayat yang terakhir. Wayamna'unal ma'un, melarang orang berbuat baik. Hebat jam. Banyaklah sudah masjid tempat saya ceramah, jarang yang bisa pas ayat terakhir berbunyi. Kadang udah habis ayat tak berbunyi-bunyi, kadang berbunyi dia di tengah. Tapi masjidnya belilah jam macam ini. Nah, nanti kita lanjutkan setelah Isya tanya jawab, baik terkait dengan surat ini ataupun tidak. Itu enaknya saya suka membahas surat-surat pendek, supaya waktu nanti jadi imam di rumah tahajud sama istrinya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Sikit banyak walaupun dia tak hafal terjemahnya, paling tidak faham dia apa yang dia ucapkan, insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Nama Maulana Ahmad Hamizan, asal SMPIT Tahfiz Al-Fatih. Apa hukum berkurban di sekolah? Kurban itu boleh di mana-mana, yang penting cukup rukun syarat wajib sunat dan ditinggalkan yang membatalkannya. Mau di sekolah, mau di kantor, mau di masjid, mau di rumah. Di Maroko orang berkurban setiap rumah satu kambing. Setiap rumah satu kambing. Karena setiap tahun kurban kami adakan di sekolah. Berkurban di sekolah bagus. Tapi mengumpulkan duit 20.000, 50.000 per murid, muridnya 20 orang, lalu berkurban satu ekor kambing 20 orang, ini tak ada dalam syariat Islam. Satu kambing, satu orang. Satu sapi, 7 orang. Satu onta, 7 orang. Satu kelas iuran, satu kambing. Pakai aturan mana? Main bola aja ada aturan yang disusun oleh statuta, yang disusun oleh FIFA. Jadi kalau anak-anak satu kelas 20 orang iuran 50.000 membeli seekor kambing, maka dipotong kambing itu atas nama satu orang. Nama siapa? Wali kelas.
anak-anak itu dianggap bersedekah, tapi kambing itu dipotong untuk satu orang. Begitu. Tapi ada Pak Ustadz mengatakan bahwa satu ekor kambing untuk satu rumah, satu ekor kambing dipotong kepala rumah tangga atas nama dia. Allahumma hadza, ya Allah, bismillah, wallahu akbar, kupotong, saya potong seekor kambing untuk saya. Lalu kemudian istri dan anak saya mendapatkan pahala satu keluarga. Itu kurban yang paling level paling bawah. Itu namanya kurban minimalis. Kurban yang agak tinggi, satu kambing, satu orang. Kurban yang lebih tinggi, satu onta, tujuh orang. Karena banyak dagingnya. Apalagi kalau sapi limosin, satu ton, tujuh orang. Bagus. Kurban yang paling tinggi, yang belum pernah dilakukan orang di Pekanbaru ini. Nabi menyembelih 63 ekor onta sendirian. Dilanjutkan Sayyidina Ali 37 ekor sendirian, tapi atas nama Rasulullah. Nabi sendiri 100 ekor onta sendirian. Jadi siapa yang mengatakan mari kita ikuti sunnah Nabi, buatlah itu. 100 ekor sapi sendirian. Kalau kau kaya bukan karena rumahmu besar, bukan karena mobilmu mahal, tapi karena kurbanmu banyak. Pertanyaan Ananda berkualitas, menunjukkan dia sekolah di sekolah Islam. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz diberikan kesehatan dan dilindungi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, di desa saya mayoritas masyarakat beternak ikan tapah. Jadi makanan pokok ikan tapah itu bangkai ayam atau ayam mati. Kita pun makan ayam mati. Takkan ayam hidup dikunyah. Permasalahannya Ustaz, bolehkah memperjualbelikan bangkai ayam tersebut? Apa pula hukumnya menjual cacing di tepi jalan Sudirman untuk orang memancing? Jadi kalau ada orang menjual tai ayam, menjual cacing, yang dibeli itu bukan najisnya, tapi jasa dia mencangkol, menggali tanah. Karena kalau cacing itu dibeli haram. Tapi jangan kiaskan ke ini ke babi. Nanti orang jual babi, maksudnya babi ini haram. Bukan babinya, jasa beternaknya. Ini tak sama, lain antara babi sama anjing sama cacing tadi. Ayam itu mati, lalu kemudian ayam mati itu dijualnya. Kalau dia mau bersih sebersih-bersihnya, tak dia jual. Karena ada mengandung unsur ragu-ragu, samar-samar, abu-abu kalau dia mau bersih. Tapi andai dia jual, sama macam orang menjual pupuk kandang, menjual tai ayam, menjual tai sapi, menjual cacing. Intinya kalau kau mau, lakukan, tak masalah. Tapi kalau mau menjaga diri, tak mau, campakkan bangkai ayam itu ke tong sampah, digali tanah, buang. Nah, Rasulullah SAW ansamanil kalbi. Nabi melarang hasil jual beli anjing. Samanil kalbi, jual anjing herder, anjing kampung. Wa mahril baghi, hasil prostitusi, PSK. Wa hulwanil kahin, upah dukun. Saya bisa mengajak dialog dengan roh, itu dukun. Berapa biayanya Pak Dukun? 1 jam, 1 juta. Macam warnet pula. Angka 3 ini dilarang lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Baru saya tahu tapah itu makan bangkai. Jadi apalah hukum kita makan ikan tapah itu Pak Ustaz? Ayam kampung pun makan cacing. Ayam kampung makan cacing, makan kotoran.
Yang tak boleh itu adalah jallar, kambing yang dari kecil sampai besar tidak makan lain kecuali makan kotoran. Ada model kambing itu, lain selera kambing ini. Tak mau makan rumput, tak mau makan lain, makan kotoran aja seumur hidupnya. Haram hukum makan daging, karena najis, karena dagingnya itu kotor, berefek kepada kesehatan. Tapi kalau dia ganti-ganti, kadang makan macam ayam, kadang makan cacing, kadang makan beras, makan padi, kadang makan nasi, kadang makan lontong sayur, tak habis dibuang orang dimakannya, bukan dibelikan khusus untuk dia. Hebat betul lah yang awak kadang tak dapat. Mohon izin bertanya Ustaz, orang tua saya beberapa tahun yang lalu sering bertengkar. Saat mereka bertengkar dalam keadaan emosi, bapak saya mengucapkan kalimat, jika tanah itu terjual, maka saya akan keluar dari rumah. Saat ini alhamdulillah hubungan orang tua saya baik saja, dan mereka ingin menjual tanah tersebut untuk biaya umroh. Jika tanah tersebut laku terjual, bagaimana pandangan Ustaz tentang kalimat yang diucapkan bapak tadi? Kalau tanah itu terjual, maka saya akan keluar. Ah, keluarlah. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Kalau dia sekedar tidak serius, maka tidak diambil sebagai sumpah. Tapi kalau dia serius, wallahi tallahi billahi, kalau laku nanti keluar aku, maka menebus sumpah itu namanya kafarat sumpah. Fakafaratuhu, cara menebus sumpah itu, it'amu asharati masakin, kasih makan 10 fakir miskin. Au kiswatuhum, atau belikan 10 pakaian fakir miskin. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak hamba sahaya. Faman lam yastati, siapa yang tak sanggup, fasyamu salasati ayyam, berpuasa 3 hari. Jadi bapak tebus kafarat sumpah bapak, puasa 3 hari. Makanya ibu jangan percaya kalau laki-laki bersumpah. Demi Tuhan adinda, nanti abang puasa 3 hari selesai. Memang pikir aku tak tahu, aku dah ngaji. Bagaimana kalau kita menyantuni anak yatim yang bukan muslim, sedangkan anak yatim itu tetangga kerabat kita, apakah kita berdosa? Datanglah seorang sahabat Nabi namanya Asma, alifnya panjang, Asma, kalau pendek Asma, sesak nafas. Asma, ini Islam, emak dia tak Islam. Ummi qadimat, emak aku datang dari Makkah ke Madinah menjumpai Asma. Wa hiya raghibatun, dia rindu betul ingin jumpa dengan aku ya Rasulullah. Apa asiluha, boleh ku sambung silaturahim dengan emakku ini? Dia tak Islam. Kata Nabi, siliha, silakan sambung silaturahim. Tak ada Nabi mengatakan, emak kau tak Islam, ambil pisau dapur, pancung kepalanya. Sambung silaturahim. Apa utiha, boleh ku kasih dia makan minum cenderamata? Kata Nabi, iktiha, berikanlah dia. Inilah dalil boleh bersedekah kepada orang tak Islam. Daging kurban boleh dibagi kepada orang tak Islam. Ada orang tak Islam di samping ini, bagi. Oh, enggak enaklah Pak Ustaz, yang Islam ke masjid 5 kali sekilo, dia tak pernah ke masjid, kasih dia 2 orang. Tapi dia katakan tak dikasih, kecuali yang wajib, zakat tak boleh, kurban wajib tak boleh. Kurban wajib itu mana? Kurban nazar. Aku bernazar, kok lulus anakku nih PNS, aku berkurban. Kalau tak lulus, sampai mati aku tak berkurban. Nah, kurban nazar itu tak boleh, karena wajib dikasihkan untuk fakir miskin yang muslim. Zakat tak boleh untuk non muslim, tapi sedekah boleh. Tadi yang ditanyakannya, bolehkah menyantuni, apakah santunannya wajib atau sunnah?
Tapi yang dikasih ini santunan pribadi, bukan santunan orang lain, karena niat orang kan tidak untuk itu. Mana pula kita tahu niat masyarakat ini semua untuk non-muslim? Santunan pribadi. Ada tetangganya non-muslim, boleh jadi terbuka pintu hidayah karena itu, karena sedekah, karena hubungan baik. Sebelumnya saya mohon doanya Ustaz, ibu saya sedang sakit stroke sudah 5 tahun, tak bisa ngapa-ngapain. Nanti di akhir majelis kita berdoa sama-sama kepada Allah SWT. Bagaimana sholat ibu saya itu Pak Ustaz? Bagi yang tak bisa duduk, rukuk, sujud, maka dia tetap berdiri di awal. Di awal tetap berdiri. Usolli fardhal isya arba'a raka'atin. Adaan sendirian di kamar karena tak bisa ke masjid. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah, Fatihah, ayat. Pas rukuknya baru duduk di kursi. Bukan dari awal itu duduk di kursi. Kalau sanggup berdiri, Allahu Akbar. Tak sanggup, abang dia duduk. Di awal tetap berdiri. Kalau sanggup berdiri, tak sanggup berdiri dari awal, duduk dari awal. Rukuknya agak rendah sedikit, sujudnya agak ke bawah sedikit. Katanya kening mesti ditempelkan ke spring bed, Pak Ustaz. Tak ada. Ada orang menyebut itu, tak ada. Kalau dia tak bisa duduk, dibaringkan. Mana arah kiblat? Sana. Kakinya ke sini, kepalanya ke sini, maka miring dia menghadap kiblat. Miringkan tempat tidur. Kalau badannya tak bisa miring, telentang saja. Salat isyarat matanya Allah. Allah. Tak bisa wudu, ditayamumkan. Dia pakai pampers Pak Ustaz. Boleh jamak tapi tidak kosor. Karena kosor salatnya mesti musafir 89 km. Darurat tingkat tinggi, pampers mesti diganti. Maka 3 kali ganti. Salat subuh 1 pampers, salat zuhur jamak takdim, asar tarik ke zuhur, zuhur 4, asar 4. Salat maghrib dengan isya tarik ke isya. Jamak takhir, maghribnya tarik ke isya. Isya 4 rakaat, maghrib 3. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Tak bisa duduk, tanya. Tak bisa duduk, berbaring, miring, telentang. Siapapun bisa mengalami ini. Kadang-kadang hilang ingatan, maka waktu ingat itu saja sholat. Waktu hilang ingatan tak wajib sholat, karena yang wajib sholat adalah baligh berakal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat dia, tayamumkan sholat. Pas dia hilang ingatan, tak wajib sholat. Siapapun bisa mengalami. Jagalah orang tuamu ini saudaraku, karena kalau kau jaga, surga tempat engkau insyaAllah. Ada yang lebih besar daripada jihad fisabilillah. Tak berjumpa dia dengan Nabi Muhammad SAW karena sibuk menjaga emaknya. Apa kata Nabi? Nanti kalau dia datang ke kota Makkah Madinah, minta doa sama dia karena doanya makbul. Sahabat heran. Kami yang perang dengan engkau, kami yang hidup dengan engkau, kami yang beriwayatkan hadis engkau, kenapa pula dia doanya lebih makbul daripada kami? Siapa dia? Wais Al-Qarni. Tak datang menjumpai Nabi karena menjaga emaknya. Makbul doa. Jaga emakmu, muliakan orang tuamu, maka rezekimu akan dimuliakan Allah seperti rezeki Raja Raja. Bukan kata saya, dapat saya di grup WhatsApp. Saya menjaga emak saya 11 tahun. Balik ke Pekanbaru 2008. Meninggal 2019. 11 tahun. Jadi kalau ada orang mengatakan berat sama orang tua, berarti dia dulu turun langsung dari planet Mars. 9 bulan 10 hari kau dikandungnya, 2 tahun kau disusukannya. Seandainya pikiran dia macam pikiranmu saat ini, berat, dicekik kan udah lama kau mati.
Dari M. Hafiz Kaharudin dari SMPIT Tahfiz Al-Fatih. Alhamdulillah saya sudah di Al-Fatih 5 bulan. Kami betah dan senang menghafal Quran, mendapatkan kajian dari ustaz-ustaz terbaik dan rutin sholat malam di asrama. Ya Allah, di saat anak lain sibuk main gadget, di saat anak lain sibuk main handphone, di saat anak lain berjoget-joget TikTok macam ulat pinang, ada anak Pekanbaru yang menikmati sholat malam membaca Quran. Inilah yang akan menenangkan Pekanbaru ini 20 tahun akan datang. Tapi setiap bertemu dengan orang tua saya selalu menangis melepas saya. Bagaimana kiatnya Pak Ustadz agar kuat menahan rindu selama kami di asrama? Inilah namanya kenakalan orang tua. Anak ini bagus sudah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau melepas anak di pesantren, jangan kalian menangis. Tepuk bahunya. Tinggal kau di sini, nak. Aku sayang dengan engkau. Aku tak ingin kau rusak karena narkoba, karena pacaran, LGBT, karena gadget, karena handphone, karena parabola. Karena sayang, gula kau kuletakkan. Jangan menangis. Supaya kuat mental. Nanti setelah keluar dari asrama, keluar dari pintu, udah sampai pasar pagi Arengka, dekat-dekat tukang sayur, nangislah situ. Dekat-dekat jual pisang tuh, nangis. Jangan menangis di depan anak. Kuatkan. Nah, sebetulnya dia ini tidak bertanya, curhat maksud dia, tolong nasihati mak ayahku Pak Ustaz. Itu. Nah. Begini Pak Ustaz, jika kita meminjamkan uang kepada orang, tapi ternyata uang yang kita pinjamkan dipakainya untuk hal yang buruk, contohnya berjudi dan minuman keras, tapi kita mengetahuinya setelah kita meminjamkannya, bagaimana Pak Ustaz? Apakah kita berdosa? Itulah pentingnya kita kenal orang. Menjual anggur hukumnya halal. Jual buah anggur hukumnya halal. Tapi kalau menjual anggur ke pabrik yang akan membuat minuman keras, haram. Kenapa? Karena kita tahu secara pasti bahwa anggur kita itu akan dirubah menjadi khamar. Kawan nih baik, pakai peci, kemana-mana buat tasbih, minjam duit, kita kasih. Rupanya setelah duit dapat, sakau dia. Mana mungkin kita selidiki dia? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak membebani sesuai kemampuan kita. Innallaha tajawaza an ummati. Allah mengampunkan umatku kalau dia terlupa dan tersalah. Itulah pentingnya kita kenali orang baik-baik, supaya jangan sampai kebaikan kita disalahgunakan. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Ustaz, usia saya masih 19 tahun. Dekat-dekat menurut saya. Saya ingin sekali melihat ayah saya sholat 5 waktu di masjid. Baik-baik anak sini. Anak daerah masjid ini baik-baik. Dari pertanyaan orang tuanya yang kacau balik. Ya Allah, berapa banyak orang tua mengadukan ke saya, anak saya asyik main game online, gadget, judi, tak sembahyang. Anak 19 tahun sembahyang, ayah pula tak sembahyang. Ilaha illallah. Nanti kita doakan mudah-mudahan dibina Allah. Tak juga sembahyang dibinasakanlah. Selain mendoakan ayah saya, apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Saya takut untuk mengajak ayah saya. Tengok beradabnya dia. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, kalau ayahmu itu mengajakmu untuk mempersekutukan aku, mensyirikkan aku, fala tuti'huma. Tak boleh kau ikuti dia. Tapi untuk melawan jangan. Ujung ayat itu wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah kau bergaul berbakti dengan baik, belikan dia peci, belikan dia sarung, ingat-ingatkan dia ya sembahyang ya, usah kau rusuh-rusuh
kau pun dari aku. Jangan marah, diam aja, doakan dia, sujud. Doa silahul mu'min, kirimkan aja video Ustaz Somad. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Kirimkan tonton nanti, aku nih katanya. Kenapa Ustaz ini tahu? Kamu ngajukan dia tuh. Tidak ya, tahu artinya Ustaz. Mudah bagi Allah membolak-balikkan hati. Nasib engkau anakku sama macam nasib Nabi Ibrahim. Nama ayahnya Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, kenapalah kau menyembah patung berhala wahai ayah? Apa kata Azar? Illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu, wahjurni maliya, pergi sana jauh-jauh, tinggalkan aku. Apakah Nabi Ibrahim melawan? Tidak. Apa kata Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu wahai ayahku. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan minta ampun kepada Allah supaya Allah mengampuni engkau. Innahu kana bi hafiya, Allah mengabulkan segala dosa-dosa, doa-doaku. Jangan lawan. Ada orang diuji dengan lingkungannya, ada orang diuji dengan hartanya. Engkau kebetulan nasibmu diuji dengan ayah. Kalau dapat hidayah dia dari mulut engkau, ayah dia Allah bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulut engkau. Khairun min humurin na'am, lebih baik daripada punya engkau onta yang merah. Onta yang merah zaman Nabi kendaraan paling mahal. Dalam riwayat lain, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapapun bisa mengalami seperti ini. Kertas terakhir. Mengapa ulama-ulama menjadi sasaran orang zalim? Ada ulama yang dianiaya zaman presiden yang zalim di Mesir. Penjaranya di dekat Qol'ah benteng Salahuddin Al-Ayyubi Muhammad Ali Basha. Dikurung anjing herder, tak dikasih makan berhari-hari, lapar. Lalu ulama ini dicambuk. Dicambuk sampai berdarah-darah, melekat darah di kulitnya. Habis itu dilepaskan anjing lapar tadi. Diharapkan mereka supaya anjing ini menerkam, mencabik-cabik. Lepaskan anjing. Begitu anjing itu mendekat, dijilatnya darah itu sampai bersih. Yang bercerita ini security yang menjaga penjara itu. Disinilah dulu seorang ulama pernah dipenjara, dicambuk sampai berdarah, dimasukkan anjing lapar, anjing itu menjilat. Anjing pun tahu membedakan mana ulama, mana orang jahat. Yang punya anjing yang tak tahu. Makanya kadang zaman sekarang ini lebih bagus kita berkawan sama anjing daripada sama orang. Barakallahu yang dimuliakan Allah SWT. Zaman berganti, musim berubah, isi dunia ini itu-itu saja. Isi dunia ini cuma lima. Penguasa yang zalim, Fir'aun. Orang kaya yang sombong, Qarun. Orang cerdas tapi kecerdasannya untuk mendukung penguasa yang zalim, Haman. Ulama yang jahat, Bal'am. Anak muda yang memperjuangkan kebenaran tapi selalu dikejar-kejar, Musa. Kapanpun zaman berganti, isi dunia ini lima. Tak kurang, tak lebih. Penguasa yang zalim, Fir'aun. Orang kaya yang sombong, Qarun. Orang cerdas tapi kecerdasannya untuk menjilat kekuasaan, Haman. Haman disandingkan dengan Fir'aun dalam Al-Quran. Inna Fir'auna wa Haman, sesungguhnya Fir'aun dan Haman, wa junudahuma, dan bala tentaranya, kanu khati'in, mereka salah. Ulama yang jahat, Bal'am. Ulama Bani Israel. Ada sesosok pemuda yang memperjuangkan kebenaran, selalu dikejar-kejar sampai menyeberang laut merah, Musa. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi Musa. Siapa nama anak bapak? Musa.
Dua, mana yang didahulukan? Sedekah atau bayar hutang? Membayar hutang itu hukumnya wajib. Bersedekah itu hukumnya sunnah. Gara-gara itulah banyak orang tak bersedekah. Asal lewat kota, kota apa? Mobilku kredit. Asal lewat kota, kota sedekah. Rumahku kredit. Di rumah itu semua kredit, panci kredit. Satu-satunya yang lunas, bini yang lunas. Itu karena dipaksa Pak Kuah. Kalau tidak, bini itu pun kredit juga. Kalau kau punya utang rumah, utang mobil, utang motor, utang kulkas, utang panci, wajib dibayar setelah jatuh tempo. 1 Januari 2022 wajib kau bayar. Tapi sekarang kau tetap boleh bersedekah. Sedekah hukumnya sunat. Utang yang jatuh tempo wajib dibayar. Zakat wajib. Sedekah sunat. Tiga, mengapa vaksin langsung diberikan kepada manusia kok tak dicoba dulu kepada binatang? Mana ku tahu? Tanyalah sama tukang jual vaksin. Jadi akan datang ustaz itu mesti kolaborasi dengan dokter. Dulu Unri pernah mengundang saya sama dokter spesialis otak pernah di Unri. Kemudian sama spesialis tulang pernah. Jadi perlu. Jadi ketika ini ustaz dengan dokter pas pertanyaan macam ini bidang dia. Karena kalau saya menjawab ini, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan doa kita yang belum sholat dibukakan Allah pintu hatinya sholat. Yang sakit-sakit disehatkan. Yang belum jumpa jodoh dijumpakan jodoh yang sholat-sholat. Wah banyak ya. Yang belum punya anak dikasih anak soleh-soleh. Yang mengaminkan jodoh anak SMP pula. Online aja dulu. Ala hazihi niyah untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الشافي dengan nama Allah yang Maha menyembuhkan. Bismillahil kafi dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahil wafi dengan nama Allah yang menunaikan janji. Bismillahil muafi dengan nama Allah yang menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit ya Allah. Shifaan ajilan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya Allah. Bismillahil azim dengan nama Engkau yang agung. Rabbil arsyil azim, pemilik arsy yang agung. Isfi mardana, sembuhkanlah saudara kami yang sakit. Adhibil ba'sa, hilangkanlah dukanya, hilangkanlah penyakitnya, zahir dan batinnya Allah. Qawwi imanahum, kuatkan iman mereka. Sahih ajasadahum, sehatkan badannya supaya dapat beribadah menyembah Engkau. Jadikan hatinya selalu berzikir. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini selalu mengingat Engkau. Wa syukrika, selalu bersyukur pada Engkau. Wa husna ibadatik, selalu beribadah kepada Engkau. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami. Allahumma hadi qaumana, berikan hidayah kepada keluarga kami yang belum mau sholat. Berikan hidayah kepada keluarga kami yang belum mau ke masjid, tetangga jiran, tetangga kami. Bukakan pintu hati mereka ya Allah. Rabbana hab lana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang solih dan solih. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyatan thayyibah, jadikan anak keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami, anak cucu kami sejuk dipandang mata, menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan, jadikan negeri kami ini negeri yang aman, negeri yang damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma ansur man nasaruddin, orang-orang yang menolong agamamu mereka sedang teraniaya, tolong mereka ya Allah. Allahumma ansur man nasaruddin wa khzulil kafarata wal musyrikin, orang-orang yang menghinakan syariatmu,
berikan mereka hidayah ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima amal kami, innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina, terima taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah, wali man ghaba anna, saudara kami yang tak dapat datang karena uzur, karena sakit, karena halangan dan lain sebagainya. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, matikan kami dalam iman dan Islam, satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al akhirat kalamina, jadikan akhir kalam kami, indah tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Selama menyampaikan tausiah, menjawab pertanyaan, banyak cakap saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan, tak layak, tak sesuai dengan adat istiadat kita, saya mohon maaf. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan, pulang dengan tenang, bawa sampah-sampah, jangan biarkan kotor, rapikan masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.